Oke, assalamualaikum, selamat siang. Rekan-rekan yang berbahagia, di depan saya ini ada Mitsubishi Kuda dengan varian tipe GLS warna silver. Ini berplat Bandung. Untuk pajak telat bulan 3 2020. Untuk pajak telat tahun 2020. Untuk kondisi mobil insyaallah masih lumayan oke. Yes, apa ada nih? Untuk mesin AC interior lumayan masih oke. Mesin tidak ngebos. AC juga dingin. Ini masa STNK ini juga habis 2020, diketok 2022. Lumayan untuk mobil. Ini kita buka di harga 55 juta. Coba kita lihat dari segi satu persatu. Untuk bagian lampu, lampu depan tidak ada yang pecah sama sekali. Mitsubishi Kuda ini terkenal dengan bodi kokoh, tumpahannya jadi ya penak. Untuk mobil, lampu, sen masih oke semua, kanan kiri grill. Ini ada lambang Mitsubishi. Grill bawah, bumper-bumper masih kokoh. Body mold masih utuh semua. Namun di bagian pilar bawah ini es ucul kanan kiri, enggak tahu kemana. Ban pakai Dunlop ring 14. Pakai ring 14. Ini baut T5, beda dari lain yang lain. Ini ada emblem kuda. Ini mulai juga masih oke. Bagian pilar bawah pintu tidak ada sama sekali. Tidak tahu ini. Pilar ada antena. Nih, kaca belum pernah bongkaran sama sekali. Talangan-talangan juga masih oke. Ada ini variasi talang air. Masih lumayan oke. Spionnya beda spionnya, tapi seri kanan kiri. Ini handle soketan. Untuk door trim masih ini originalan power window. Tire juga bawaan kuda. Interiornya seperti ini. Wah, plafonnya rewok gedera umum. Oke, kita coba hidupkan. AC kita nyalakan. Adem nih rewok. Double din, ada asbak. Transmisi manual, ada hand rem. Pasti, cup holder. Spion tengah, penahan matahari, lampu ini nyala satu, jatuhnya enggak tahu. Nah, matahari. Oke, kita buka KP. Buka mesin. Power steering, ya rem, kopling. Ini sudah kita nyalakan tadi. Insyaallah aman, tidak ngobos. Aki besar, apron aman. Trim belakang juga masih originalan. Power window masih normal. AC ini belum double blower. Joknya masih oke.
kita naik ke atas. Nah, insya Allah oke, Mas Ian masih normal jaya. Body mall bagian belakang pintu masih oke. Namun di bagian yang sini enggak tahu kemana ini hilangnya. Wah, yang rapek ke. Kita matikan daripada bisik. Kita buka, ini masih utuh. Dok tim bagian bagasi untuk jok belakang hadap-hadapan. Masih utuh semua. Lampu bagian belakang kanan kiri masih oke, namun sedikit rada kusam. Karet masih ada, ban di bawah. Nah, ini masih utuh semua, kanan kiri nih. Jok belakang. Ini bisa ditekuk. Karpet-karpet masih utuh semua. Oke. Untuk rekan-rekan pencinta Mitsubishi Kuda. Ini berplat Bandung. Tahunnya tahun 2000 dengan varian tipe GLS. Warna silver metalik. Ini untuk kondisi apa adanya seperti ini. Kalau untuk bagian mesin insya Allah tidak ngobos. Ini aki juga masih oke. Ini mobil tidak bekas laka sama sekali. Oke, kita tutup dulu. Oke. Ini mobilnya sekelas Panther. Ini Panther apa ya, Grand Royal. Monggo bagi para pencinta Mitsubishi Kuda, kalau ada kesempatan waktu monggo bisa dicek unit. Ini kita buka di harga 55 juta. Ini silakan dipantau kalau ada kesempatan waktu. Nih, tipe GLS. Ini showroom kita Juawi Motor. Ini ada di dekat terminal Solo. Kalau mau ngecek bisa naik bis langsung. Ini dekat dengan terminal. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mitsubishi Kuda. Assalamualaikum.